Unggahan pemilik akun bernama Aris di media sosial Facebook pada Selasa 21 Juli 2020 mendadak viral di media sosial. Pasalnya, dalam unggahan itu, sang pemilik akun yang berencana menjual sebidang tanah seharga 100 juta rupiah juga mempersilahkan pembeli untuk mempersunting adik iparnya jika berjodoh. Sosok wanita cantik itu adalah Dewi Rosalia Indah yang saat ini berusia 26 tahun. Pemilik akun Aris tersebut diketahui merupakan warga Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Aris juga membenarkan bahwa dirinya memang menjual tanah senilai 100 juta rupiah. Ia juga turut mengunggah foto adik iparnya bernama Dewi Rosalia Indah dan mempersilahkan adik iparnya tersebut dipersunting jika memang berjodoh. Aris mengaku sengaja membuat unggahan tersebut selain karena hendak menjual tanah, ia juga ingin membantu adik iparnya. Pasalnya, wanita bernama Dewi tersebut saat ini sedang mencari pasangan hidup yang serius setelah bercerai dari suaminya. Dewi Rosalia Indah saat dikonfirmasi mengatakan bahwa unggahan kakaknya sudah mendapatkan izin darinya. Meski demikian, jika sang pembeli hanya ingin membeli tanah tanpa harus meminangnya juga tidak dipersoalkan. Ia memang sedang mencari pasangan hidup yang dapat diajak untuk berumah tangga secara serius. Setelah unggahan tersebut, Dewi mengaku sudah ada dua orang dari Malaysia dan Singapura yang hendak melamarnya. Dan kakak itu kan sebenarnya yang berpikir punya ide, tanya sama aku. Aku sudah susah, yang penting tidak ada merugikan. Itu jual tanah luas berapa dan harganya berapa sih, Mbak? Luas 72 meter, dijual sekitar 100 juta meter. Itu ada tambahan apa, Mbak, yang di pengumuman itu? Bukan tambahan, tapi kalau minat pembeli dan misalnya oleh jodoh, itu ya bisa dikenalkan dengan saya, teman istri saya, karena posisi saya kan sekarang baru segebaran. Terus setelah postingan tersebut, efeknya gimana sekarang, Mbak? Gak tau sih, yang lama ya. Sudah, ya, Mbak? Sudah ada yang mau beli atau mau apa? Sempat aja, nawar pasti ya, karena tanah jual kan gak begitu gampang langsung laku, ya. Masa harga itu kan tanya sama kakak. Terus sudah ada yang cocok apa belum, Mbak? Cocok ini sih. Pertama memang saya ke marketing ya, ke peminatnya ya, peminat dilihat ya. Tapi kalau niatnya untuk apa buat itu ya, memang saya sendiri single parent, kalau berkenan dan jodoh saya itu nggak tahu. Mbak, ini baru pertama kali atau sebelumnya sudah sering? Baru pertama sih ya, pertama yang kali. Terus siaran lagi, Mbak? Gak ada bicara yang khusus, yang saya ingin tahu jawab, terima nggak saya, iman dan niatnya memang cari cukupnya aneka dan suami pencahaya yang lebih banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.